الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ينفع في علم في دارين آمين الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة segala perbuatan. Ini adalah penjelasan perbuatan sahibus syariah. Boleh aja kita membaca terjemah atau fi'li ya. Tapi kalau sambungan dari al-af'alu fi'lu fi'lu sahibus syariati, segala perbuatan yaitu perbuatannya yang mempunyai syariah. Ini secara majazi yang punya syariah, yakni an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara majazi. Sahibu syariah itu nabi, hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlu, tidaklah sunyi perbuatan nabi, inna ayyakuna ala wajil kurbati wa ta'ati aw la yakun. Adakalanya ayyakuna, bahwa ada ia perbuatan itu, perbuatan nabi, ala wajil kurbati, atas jalan ibadah. Kurban ini berdekat diri, ibadah. Ada yang ibadah ya. Maksudnya berdekat diri ya, tapi termasuk ibadah. Wa ta'ati, dan ta'at aula yakunu, atau tidak ya, tidak dia tidak kurban, tidak ta'at. Ya, jadi apa, mubah aja. Fa in kana ala wajhil kurbati wa ta'ati, maka jika ada di atas jalan kurban dan taat, fa indala dalilun alal ikhtisasi, maka jika menunjuki oleh satu dalil atas kekhususan bihi dengannya, dengan nabi, yu'malu alal ikhtisasi, maka dibawa pemahaman kepada kekhususan. Jadi jika menunjuki oleh dalil atas kekhususan buat nabi, maka itu dipahami, ya, dibawa paham kepada khusus. Jadi kalau ada satu perbuatan nabi, lalu ada dalil yang mengkhususkan ini buat nabi, khusus, maka perbuatan itu namanya khususun nabi, khusus kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kaziyadatihi fi nikahi ala arba'in ismatin, seperti bertambahnya pada nikah atas 4 perempuan, lebih daripada 4 ya. Nikah lebih daripada 4, ini khususiat buat nabi. Nabi istrinya lebih daripada 4, ini namanya khususiat. Karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya kalau selain nabi ya 4 ya. Selain nabi ya 4, kalau nabi boleh lebih daripada 4. Nah, ada dalil yang menunjukkan kekhususan buat nabi ya, dan nikah 4 orang istri ini bukan sunnah nabi. Terlebih hukumnya sunnah, bukan, maksudnya bukan sunnah, ya memang itu perbuatan nabi.
Bukan sunnah dalam arti yang kita dianjurkan, bukan. Emang sunnah, sunnah perbuatan Nabi. Bukan sunnah istri dua, istri tiga, istri empat. Bukan. Apa? Mubah. Boleh. Jadi istri lebih daripada dua itu hukumnya boleh. Bahkan bukan hanya dua, tiga, empat, satu pun hukumnya boleh. Hukum dasar nikah adalah boleh. Nah, nanti setelah hukum dasar nikah boleh, nanti kalau ada petunjuk lain, ya kondisi lain, maka akan membawa kepada sunnah lil hajat, maka itu akan jadi sunnah hukum nikah. Bisa jadi juga wajib, bisa juga jadi haram. Jadi jangan berdalil ini hukumnya sunnah. Jadi kenapa ente nikah lebih dari dua, jalani sunnah? Bukan begitu. Ya, bukan begitu, salah. Salah. Kenapa ente nikah dua? Ini ada orang minta dinikahin, masya Allah, keluarganya minta dinikahin. Wah, ini kiai biasanya begini. Keluarganya minta dinikahin. Nah, ini lain lagi kan. Karena begini. Oh ya. Jadi bukan dalilnya, bukan sunnah Nabi, bukan. Nah, jangan dua, tiga, satu aja bukan sunnah. Satu aja dalam mazhab kita, ya, hukum asal nikah adalah mubah. Tapi kalau hajat menjadi sunnah. Kalau nanti akan nyemplung kepada perzinahan, menjadi wajib. Begitu hebatnya Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Itu kita enggak meluas bicara itu sekedar contoh aja bahwasannya nikah lebih daripada empat adalah ikhtisos Nabi, kekhususan Nabi, khusus hanya buat Nabi nikah lebih dari empat. Nah, kalau kita enggak boleh lebih dari empat. Kalau pengen empat, ceraiin satu. Pengen lagi ceraiin satu, pengen lagi ceraiin satu, jadi tetap empat, gitu ya. Nah itu contohnya. Wa in lam yadulla, dan jika tidak menunjuki dalilun oleh dalil, nggak ada dalil yang menunjuki itu, la yukhassasu bihi, maka tidak boleh dikhususkan dengannya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwa Allah Ta'ala qala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh benar-benar ada bagi kamu dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada suri tauladan. Yu'malu alal ujubi inda ba'di ashabina, ya. Jadi jika tidak menunjuki suatu dalil, ya, suatu dalil, ya, maka tidak boleh dikhususkan kepada Nabi. Enggak ada dalil yang menunjukkan itu, ya. Kemudian fayu'malu alal ujubi inda ba'di ashabina, maka dibawa pa'am di atas wajib menurut sebagian ashab kami. Ya. Ada yang berpendapat bahwa itu wajib sebagian asukannya Syafi'i fi haqqihi wa haqqina, pada haknya dan hak Nabi dan hak kita. Kenapa? Li'annahul ahwatu, karena itu adalah lebih hati-hati. Tapi ya, yang kedua wa min ashabina, di antara ashab kami Syafi'i,
man qala yu'malu 'ala an-nadmi. Ada orang yang mengatakan di bawah paham atas sunat. Ya. Yang kedua, pahamnya adalah sunat, bukan wajib, sunat. Kalau enggak ada dalil yang menunjuki kepada kekhususan Nabi, sunat. Kenapa? Li'annahul muta'akkaku ba'da talibi, karena dia itu yang ditahkikan, yang ditetapkan setelah ya, menuntut. Jadi hukumnya adalah sunnah. Jadi perbuatan Nabi hukumnya sunnah. Kedua, ketiga, wa minhum man qala yatawaqqafu fi. Dan di antara mereka ada yang mengatakan yatawaqqafu, dihentikan, maksudnya ditangguhkan. Ditangguhkan. Enggak wajib, enggak sunnah. Kenapa li ta'arudil adillati fi zalika? Karena ya, saling kontradiksi dalil-dalil pada demikian itu, saling berlawanan. Fa in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbati wa ta'ati fa yu'manu ala ibahati. Maka jika ada dia atas jalan ya, bukan jalan kurba dan taat, maka dibawa paham atas mubah, boleh. Ya. Jadi bukan taat, bukan kurba, ya, maka itu boleh. Contoh, kal akli wa syurbi, seperti makan dan minum. Fi akiyu akin, pada hak, pada hak Nabi dan hak kita. Jadi makan Nabi, makan minum Nabi itu masuknya ke dalam mubah. Jadi ikut kita sama Nabi hukumnya mubah. Tapi yang paling bagus adalah kita ikut Nabi. Nabi makannya bagaimana? Tangan kanan. Tangan kanan. Nabi makan gimana? Duduk-duduk. Maka ketika kita ikut Nabi, hal yang seperti ini, itu namanya apa? Namanya cinta. Namanya cinta. Ntar dikasih sama Allah. Nabi senang itu sama orang yang cinta. Jadi walaupun itu ibaha, mubah, ya, pendapat yang ketiga ini, yang kalau bukan ya, ini juga sebawah ya, dari yang tiga pendapat, yang keempatnya dibawa paham kepada mubah. Ya, yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, dan kemudian yang ketiga ditangguhkan. Ya, maka jika Anda atas jalan bukan kurbah, bukan taat, ini di garis bawah di akhir, maka dibawa paham atas ibaha. Menurut ya, beliau di sini, ini mazhab kita Syafi'i. Ya. Maka makan dan minum ikut cara Nabi, ya. Walau mubah, kita ikut Nabi. Ya. Kita ikut Nabi. Ya. Ikut sunnahnya Nabi. Ikut sunnahnya Nabi. Ikut cara Nabi gitu. Ikut cara Nabi. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu. Makan duduk begini, ya sila, ya enggak apa-apa. Pakai tangan, pakai sendok, enggak apa-apa. Mau pakai sendok, bagus. Enggak pakai sendok juga bagus. Ikut sama Nabi. Ikut perbuatan Nabi, ikut sunnahnya Nabi, gitu.
Jadi orang makan pakai sendok jangan dikatain, gitu ya. Kenapa memang perkembangan zaman sekarang seperti ini? Ini kalau akli wa syurbi, berarti makan minum, cara makan cara minum juga begitu. Nah, yang paling bagus kita ikutin. Nabi makan pakai tangan kanan, kita pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri makan. Udah pakai tangan kiri berdiri lagi. Udah berdiri jalan-jalan lagi. Makan jalan. Jangan. Duduk. Ini zaman sekarang dikondisiin ya, makan jalan. Wallahu a'lam bishawab.